Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahad Tabiah Harakiat An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Okey, untuk subtopik 8.2, Sukatan Serakan. Di bawah bab 8, Sukatan Serakan Data Tak Terkumpul di bawah silibus subjek matematik tingkatan 4. KSSM. Okay, ini adalah video part 1, kita akan ada video part 2, part 3. Okay, sebab cikgu akan fokuskan satu persatu bentuk-bentuk soalan yang melibatkan subtopik 8.2 Sukatan Serakan. Okay, baik, kita terus pergi kepada soalan-soalan untuk part 1 ni. Kita tengok. Okay. Soalan ni berkaitan dengan yang pertama, julat bagi data tak terkumpul. Okay, sama dengan nilai terbesar tolak nilai terkecil. Dan yang keduanya, julat antara kuartil bagi data tak terkumpul. Iaitu sama dengan kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Okey, baik. Kita terus pergi kepada soalan. Okey. Contoh dekat sini kita boleh tengok. Julat tu kita tengok nilai terbesar tolak nilai terkecil, 26 tolak 4 dapat 22. Okay, kita pergi pada soalan seterusnya. Okay, kita tulis kat situ julat. Sama dengan, okay, nilai terbesar untuk set data ni 12 tolak nilai terkecil adalah 1. Jadi sama dengan 11. Okay, baik. Pergi kepada soalan nombor 2. Julat sama dengan okey, nilai terbesar dekat sini adalah 9.0. Tolak nilai terkecil adalah 1.2. Okey, 9.0 tolak 1.2 dapat 7.8. Okey, seterusnya. Okey, julat sama dengan okey, nilai terbesar 304 tolak nilai terkecil 35. Okay, 304 tolak 35 dapat 269. Pergi kepada soalan 4. Okey, julat sama dengan okey, nilai terbesar kat sini 24 tolak nilai terkecil 5. 24 tolak 5. Jadi dapat 19. Okey, nombor 5. Julat sama dengan okey, nilai terbesar 88 tolak nilai terkecil 14. Dapat 74. Okey, selesai untuk soalan bahagian A. Kita pergi kepada bahagian B, cari julat bagi setiap set data berikut. Jadi untuk yang melibatkan kekerapan longgokan, kira julat, kita tengok apa perkara yang diberikan dekat situ. Okey, kat sini contohnya skor. Jadi julat dia kita kena tengok skor tertinggi tolak skor terendah. 5 tolak 1 dapat 4. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan. Okay, soalan nombor 1 ni julat saiz kasut. Jadi kita kena tengok saiz kasut yang terbesar tu 9 tolak saiz kasut terkecil 5, 9 tolak 5 dapat
4. Okey, seterusnya nombor 2, julat markah. Okey, markah tertinggi 100. Tolak markah yang terendah 80. Jadi 100 tolak 80 dapat 20. Okey, julat umur. Okey, umur paling tua 17, tolak paling muda 13, sekolah menengah ni. Okey, 17 tolak 13 dapat 4. Seterusnya, julat bagi jisim. Okey, jisim murid tu. Okey, yang paling berat 64 kg. Tolak yang paling ringan 56 kg. Jadi 64 tolak 56 dapat 8. Okey, nombor 5, julat untuk bilangan buku. Bilangan buku paling banyak 10. Tolak yang paling sedikit 2. 10 tolak 2 dapat 8 juga. Okey. Selesai muka surat 113 tu. Seronya muka surat 114. Cari julat antara kuartil bagi setiap set data berikut. Okey, bagi. Contoh dia bagi set data. Okey, kalau set data tu dia tak susun ikut urutan menaik, kita kena susun dulu ikut urutan menaik. Lepas tu baru kita tentukan dia punya median. Kuartil 1, kuartil ketiga, okey, barulah kita boleh kira nilai julat antara kuartil. Okey, kita pergi kepada soalan. Soalan 1. Okey, soalan 1 ni dia dah susun ikut urutan tertib menaik. Jadi mudah untuk kita tentukan median kuartil 1 dengan kuartil ketiga. Jadi kita tengok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi kita boleh tahu, nampak dia punya median tengah-tengah tu kat 9. Okey, kuartil 1 yang sebelah kiri ni kita dapat nilai dia 6 lah kat situ. Okey, kuartil ketiga kat sini 14. Okey. Jadi kita dapatlah dua nilai tu. Kuartil 1 sama dengan 6. Kuartil ketiga ni 14. Jadi kita nak kira julat antara kuartil. Antara kuartil. Okey, sama dengan Q3 tolak Q1. Okey. 14 tolak 6. Ini jawapannya 8. Okay, selesai kat situ. Okey, nombor 2 ni dia punya data tu tak ikut urutan, jadi kita kena susun dulu. Okey, mula-mula 1.1 koma 1.3. Okey. Lepas tu 1.4 ada 2 kat sini. Koma 1.4, koma 1.4, 1.9, okay. Lepas tu 2.2 kan, okay, 2.2. Lepas tu 3.2. Lepas tu 7.8. Okay, lepas tu yang paling besar 9.2.
Bila dah susun, barulah kita kena pasti dia punya median. Kita kira data ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, jadi dia punya median dekat 1.9 tu lah. Okay. Median dekat 1.9. Manakala kuartil 1 ni dia berada tengah-tengah antara 1.3 dengan 1.4. Okay. Manakala kuartil ketiga tu berada tengah-tengah antara 3.2 dengan 7.8. Jadi kita kena kira lah kuartil 1 sama dengan 1.3 tambah 1.4 bahagi dengan 2. Baru kita dapat kuartil 1. 1.3 tambah 1.4 bahagi 2. Dapat 1.35. Okay, kuartil ketiga sama dengan 3.2 tambah 7.8 bahagi dengan 2. Dapat 5.5. Okey, jadi jumlah antara kuartil okey, kita ringkaskan kat sini. Okey, 5.5 kuartil ketiga tu tolak 1.35 dapat 4.15. Okey, selesai. Okey, pada soalan ketiga pun dia tak ikut susunan, jadi kita kena susun. Okey, mula-mula sekali 12 paling kecil 12. 2, 2, 3. Ada 3 kali 12. Ini kita tulis 3 kali ya. Okey, lepas tu 13 ada 2 kali. Okey, lepas tu 14 ada sekali. Okay, 15 ada 2 kali. Enam belas ada 2 kali. Okay, lepas tu 18 dengan 20. Okay, kita ambil masa sikit lah nak susun ni bagi betul-betul urutan tetik menaik. Okey, lepas tu kita tentukan median dengan kuartil 1, kuartil 3 itulah. Kira bilangan data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 maksudnya median tengah-tengah ni. Okey. Antara 14 dengan 15 maksudnya 14.5 lah median tu tengah-tengah. Okey. Q1 berada antara 12 dengan 13.
Manakala Q3 ni berada dekat tengah-tengah 16 dengan 16 tu. 16 lah Q3 tu. Tapi kita kena kira sebab dia berada tengah-tengah. Okay. Jadi Q1 sama dengan 12 tambah 13 bahagi 2. Dapat 12.5. Manakala Q3 sama dengan 16 tambah 16 bahagi 2. Dapat 16. Ha? Okay. Julat antara kuartil okay, sama dengan okey, cikgu tulis tu 16 tolak 12.5. Okey, dapat 3.5. Okey, selesai soalan A. Okay, pergi pada B, cari julat antara kuartil bagi setiap set data berikut. Okey, baik. Cikgu tak nak sentuh yang contoh ni. Contoh ni dia ada maksudnya tak perlu pun guna cara yang ni. Cikgu nak tunjukkan cara yang paling ringkas. Maksudnya cara ni ada dalam buku teks. Okay? Cikgu nak ikut apa yang dalam buku teks. Jadi pertama sekali kita lengkapkan dulu kekerapan longgokan. Nanti cikgu tunjukkan cara yang ringkas dan cepat untuk jawab soalan yang melibatkan julat antara kuartil yang ada jadual kekerapan longgokan. Okay, kekerapan longgokan, cikgu dah ajar lah dalam video penerangan. Bermula dengan bilangan murid 5. Sini pun 5. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 7, 18. 18 tambah 3, 21. 21 tambah 5, 26. 26 tambah 6, 32. Okay, baik. Boleh cantik-cantik sikit bagi nampak, bagi jelas. Okey, baik. Kuartil 1. Okey, tak perlu buat macam ni pun. Tapi jawapan tetap dapat sama ni. Tetap dapat sama. Cara dapat sama. Okey, yang ni tak perlu pun. Okey, nak kata tak perlu pun. Okey, ni pun tak perlu. Okey, macam mana boleh dapat 3 dengan 5 ni? Okey. Kita tengok contoh yang ni. Contoh 1. Okey, kuartil 1 dia macam ni. Kuartil 1 adalah kita ambil nilai ataupun cerapan. Kita ambil nilai ke okey. Tutup okey, ke kurungan 1/4. Okey, kita tengok kekerapan longgokan dia tu berapa? 32. 1/4 daripada 32. Maksudnya nilai yang ke yang ni. Okey, 1/4 darab 32. Nilai yang ke 8. Okey, sekarang ni nilai ke 8 berada dekat kekerapan longgokan yang mana? Berada dekat kekerapan longgok 8 tu berada dekat ni. Nombor 2. Jadi nilai ke 8 tu berada dekat masa yang kedua. Jadi kita tulis 2. Okey, Q3 adalah nilai yang ke okey dalam kurungan 3/4 daripada jumlah kekerapan longgokan 32. Jadi 3/4 darab 32 nilai yang ke 24. Jadi nilai yang ke-24, kekerapan longgokan yang ke-24 berada dekat kat mana? Dekat masa yang ke-5. Jadi kita tulis 5. Jadi julat antara kuartil kita boleh kira lah.
Okay. Q3 tu 5. Tolak Q1 tu 2. 5 tolak 2 dapat 3. Okay. Cuba buat yang ni. Dia akan dapat sama. 1 per 4 daripada 40. Nilai ke 10. Jadi nilai ke 10 berada dekat 3. Okay. 3 per 4 daripada 40. Nilai yang ke 30. 30 berada dekat mana? Nilai yang ke 5. Jadi jumlah antara kuartil 5 tolak 3 dapat. Okay. Itu je nak buktikan cara cepat kat sini. Okay, pergi kepada nombor 2. Okay. Sama juga kita lengkapkan kekerapan longgokan ni. 2 tambah 8, 10. 10 tambah 10, 20. 20 tambah 15, 35. 35 tambah 12 jadi 47. 47 tambah 9, 56. Okay, dapat kekerapan longgokan. Jadi, nak dapatkan Q1, kuartil 1. Kita ambil nilai ke dash. Okay, dalam kurungan, 1 per 4 darab dengan jumlah kekerapan longgokan 56. Jadi, sama dengan nilai ke. Okay, kita kira 1 per 4 darab 56. Jadi nilai yang ke 14. Jadi nilai yang ke 14 ni berada dekat 1, 1, 2 apa? 14 berada dekat 1, 1, 2. Okay. Q3. Nilai ke dash dalam kurungan 3 per 4. Darab 56. Okay, sama dengan nilai ke okay, 3 per 4 darab 56. Nilai yang ke 42. Okay, nilai yang ke 42 berada dekat mana? Yang ni 35 je. Jadi berada dekat 114 ni. Okay. Jadi julat antara kuartil. Okay. Sama dengan okay. Kuartil ketiga 4 tolak kuartil pertama 2, 4 tolak 2 dapat 2. Nombor 3. Okey, kita lengkapkan kekerapan longgokan. 7 start dengan 7, 7. 7 dah 5. 7 tambah 5, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 4, 22. 22 tambah 8, 30. 30 tambah 6, 36. Jadi kekerapan longgokan jumlahnya 36. Okey. Kuartil 1. Sama dengan okay, kita tulis nilai ke dash 1 per 4 darab 36. Okay, jadi kita akan dapat nilai ke 1 per 4 darab 36. Nilai yang ke 9. Jadi kita tentukan nilai yang ke 9 tu berada dekat mana. Okay. Yang ni sampai 7 saja. Jadi sebelah dia ni lah. Nilai yang ke 10. Okay. Skor yang ke 10. Itu adalah nilai ke 9. Okay. Q3. Nilai ke okay, dalam kurungan 3 per 4. Okay, daripada 36. Tak cantik tulisan. Okay. Jadi nilai ke
Okey, 3 per 4 darab 36. Okey, nilai ke-27. Okey, nilai ke-27 tu berada pada skor yang keberapa? Okey, yang ni sampai 22 saja, jadi dia berada dekat skor yang ke-25. Jadi, julat antara kuartil. Antara kuartil. Okay. Q3, kuartil 3, 25. Tolak kuartil 1 itu 10, 25. Tolak 10 dapat 15. Okay, selesai untuk muka surat 114. Okey, seterusnya kita nak masuk muka surat terakhir lah untuk part 1 ni. Tengok tangan lah, mengira tu. Okey, baik. Muka surat 115. Okey, baik. Bagi set data tak terkumpul dengan N cerapan atau kekerapan F. Okey, dia ada rumus untuk mean. Kita dah sentuh dah dalam video penerangan. Okey, rumus yang digunakan. Okey, mean sama dengan hasil tambah F bagi N, ataupun satu lagi kalau melibatkan jadual kekerapan, hasil tambah FX bagi jumlah F kekerapan. Variance ada dua rumus juga. Okey. Sama ada yang ni ataupun yang ni. Okey. Sisi yang piawai pun ada dua juga itu. Okey. Sisi yang piawai adalah punca kuasa dua kepada variance lah. Okey, baik. Kita tengok contoh dekat situ yang diberikan. Okey, yang A ni kalau melibatkan set data biasa, B ni melibatkan kekerapan, jadual kekerapan lah. Mean kita dah sentuh dah berkaitan dengan bagaimana nak kira mean. Contoh kat sini 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5 tambah 6 bahagi 5. Set data tu dapat 4.4. Lepas tu untuk set data yang macam ni kita gunakan kuasa 2 tu. Okey. Yang ni. Mana-manalah yang, yang ni pun boleh, ni pun boleh. Okey, yang ni kita gunakan yang ni katakan. Jadi kita kuasa 2 kan dulu. Setiap set data tu 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 dapat 102. Lepas tu gunakan rumus yang ni. 102 bagi 5 tolak min kuasa 2 dapat 104. Siap piawai punca kuasa 2 kepada median dapat 102. Okay, B pun sama. B ni kalau melibatkan kekerapan. Jadi kita kena guna rumus yang ada F ni kat bawah ni. Guna rumus yang ada F. Okay, min pun kena ada F. Yang ni. Okay. 4 darab 0 tambah 5 darab 1 tambah 6 darab 2 tambah 4 darab 3 tambah 1 darab 4 bahagi dengan jumlah bilangan pemain tu 20 dapat 1.65. Lepas tu rumus yang digunakan, yang ni lah. Yang bawah ni. Okay, jumlah FX kuasa 2 bagi F. Okay, F tu 4 darab 0 kuasa 2 tambah 5 darab 0 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2 tambah 6 darab 2 kuasa 2 tambah 4 darab 3 kuasa 2 tambah 1 darab 4 kuasa 2 bahagi 20 tolak min kuasa 2 lah. Okay, dapat 1.3275. Siap piawai punca kuasa 2 dapat 1.1. Macam itulah perbezaan rumus yang kita gunakan untuk yang kata data tak terkumpul macam ni dengan satu lagi data yang ada jadual kekerapan kat sini. Okay, kita pergi. Soalan 1 dengan 2 untuk data biasa, 3 dengan 4 ni untuk yang ada jadual kekerapan. Okay, kita tengok. Okay, baik, apa yang kita perlu kira adalah median dan sisian piawai. Jadi nak kira median sisian piawai, kita kena kira min dulu. Okay. Okay, tulis kat situ min min X bar tu. Simbol X bar sama dengan okay, 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 12 bahagi dengan okey 35 6
7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 set data. Jadi kita kira lah kat situ dapat 3 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 tambah 12 bahagi 8. Dapat 7.5. Okay, itu min. Seterusnya, okay, kita terus ringkaskan lah. Sebab ruang ni tak berapa nak cukup. Jadi, variance. Okay, variance simbol dia. Kita tulis variance. Kuasa 2. Sama dengan rumus yang kita guna yang ni. Okay, hasil tambah kuasa 2 bahagi dengan N bilangan data tu tolak X bar kuasa 2. Jadi untuk setiap data ni kita kena kuasa 2 kan dia. Okay. Jadi secara rekannya macam ni. Sama dengan tengok ruang cukup lah. Okay, 3 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2, okay, tambah 7 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2. Okey, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 12. Okey, bahagi bilangan data tu 8. Okey. Tolak min kuasa 2. Tolak 7.5 ni kuasa 2. Okey, cuba tunjukkan macam tu lah. Jadi jawapan yang akan dapat adalah untuk varian ni 7.25. Okey. Itu varian. Jadi cikgu ringkaskan kat sini, okey, SP sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 kepada varian tu 7.25. Jadi kita akan dapat sisihan piawai ni SP ni 2.69. Okey. Kalau tidak cikgu tunjuk panjang tapi ruang tak cukup kan. Ringkaskan kat situlah. Okey, baik. Nombor 2. Sama juga cara dia, kita kira min dulu. Okey, min x bar. Okey, kita tambah semua bahagi dengan bilangan data. Okey, 42 tambah 49 tambah 56 tambah 40. 42 tambah 49 tambah 56 tambah 40 tambah 45 tambah 50, panjang pula, tambah 54. Okey, bahagi bilangan data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, bahagi dengan 7. Jadi akan dapat min dekat sini 48. Okey. Seterusnya. Macam ni jugalah variant. Okey, rumus yang sama. Cikgu tak tulis lah ni sebab rumus kita ambil yang atas tadi. Okey, kita masukkan nilai terus. Okay, variance. Sama dengan, okay, yang ni. 42 kuasa 2. Besarkan sikit. Tambah 49 kuasa 2. Tambah 56
kuasa 2 tambah 40 kuasa 2 tambah 45 kuasa 2 tambah 50 kuasa 2 tambah 54 kuasa 2. Oh, lengah tu nak tulis. Okay, bahagi dengan 7. Okay, lepas tu tolak apa? Min tu kuasa 2. 40 tolak 48 kuasa 2. Okey, sini akan dapat varian tu ikut ringkas kat sini kamu akan dapat 30.57 varian dia lah. Okey. 30.57. Okey, sisi hampiawai cikgu ringkaskan sisi hampiawai. Okey, simbol dia macam ni. Okey, kita punca kuasa 2 kan. 30.57 tu akan dapat 30.57. Okey, punca kuasa 2 jadi 5.53. Okey, cuba kira lah akan dapat kat situ. Seterusnya, okey, nombor 3. Okey, bila melibatkan bilangan murid, okey, min kena gunakan rumus yang ni. Yang ada fx ni. Okey. Dia macam ni. Min simbol S bar ni okay, sama dengan hasil tambah Fx bahagi dengan hasil tambah kekerapan F. Okay, jadi sejak F ni 3 darab 5 macam ni lah. Okay, 3 dalam kurungan darab 5 tambah 5 darab 6 tambah 4 darab 7 tambah 6 darab 8 tambah 2 darab 9. Okay, bahagi dengan jumlah F. Jumlah F yang ni bawah ni. 3 tambah 5 tambah 4 tambah 6 tambah 2. Jadi sini cikgu ringkaskan, kamu akan dapat 6.95 untuk min. Nah, kalau varian, okay, variance okay, kita guna rumus yang ni. Okey, yang ni. Yang ambil yang ni panjang ni. Boleh juga guna yang ni tapi panjang. Ambil yang ni. Hasil tambah F kuasa 2 bagi F tolak S bar kuasa 2. Okey, macam ni. Hasil tambah F kuasa 2 bahagi hasil tambah F tolak S bar kuasa 2. Okey. Panjang sikitlah tunjuk ni. Okey. Sama dengan okey kita tulis kat sini sama dengan okey F tu kan setiap ni kan tadi 3 darab 5 macam ni kan. Cuma yang ni kuasa 2 kan. Jadi 3 darab 5 kuasa 2 tambah 5 darab 6 kuasa 2 tambah 4 darab 7 kuasa 2 tambah 6 darab 8 kuasa 2 tambah 2 darab 9 kuasa 2. Okey. Per dengan okay, jumlah F tadi kan kita dah kira yang ni. 3 tambah 5 tambah sini kalau kita kira 9, 10, 11, 12, 18, 20 per 20 jumlah F. Tolak min tu 6.95
kuasa 2. Sini secara ringkasnya varian kita akan dapat 1.5475. Manakala sisihan piawai SP lah cikgu ringkaskan. Okey, simbol dia macam ni. Kalau yang varian kuasa 2, yang ni tak kuasa 1. Okey, kita punca kuasa 2 kan saja varian tu 1.5475 ni, kita punca kuasa kedua kan dia akan dapat 1.24. Okey. Soalan nombor 4, soalan akhir, konsep dia sama aja. Okey, cari min. S bar. Okey. Kita ikut rumus yang ni lah. Jadi, kita tak tulislah rumus ni. Maksudnya, refer yang sebelah nombor 3 ni sama rumus dia. Jadi, min sama je. Kita ambil 4 darab dengan 1 tambah 6 darab 2 tambah 8 darab dengan 3 dalam kurungan darab 3 tambah 7 darab 4 tambah 5 darab 5. Okey. Bahagi dengan okey. Ni kalau kita tambah satu-satu ni 10, 18, 19, 20, 30 per 30 jumlah F. Okey, kita dapat min tu. Kita ringkaskan kat sini dapat 3.1. Okey, cuba kira eh. Dapat. Okey, 3.1 kat situ. Okey, variance. Rumus yang sama lah. Cikgu tak tulis kan. Cikgu refer kat sini. Okey. Sama dengan. Okey. 4 darab 1 kuasa 2. Tambah 6 darab 2 kuasa 2 tambah 8 darab 3 kuasa 2 okey tambah 7 darab 4 kuasa 2 tolak tambah 5 darab 5 kuasa 2 okey per dengan jumlah F tadi 30. Tolak min kuasa 2. Tolak 3.1 ni. 3.1 kuasa 2. Jadi akan dapat varian tu. Saya cuba kira kat situ. 4.1 kuasa 2 tambah 6.2 kuasa 2. Tambah 8.3 kuasa 2. Tambah 7.4 kuasa 2. Tambah 5.5 kuasa 2. Bahagi 30. Tolak 3.1 kuasa 2. Okey, dapat 1.62 lanjutan. 1.623 depan. Okey. Manakala sisihan piawai cikgu ringkaskan SP sisihan piawai. Okey, sama dengan kita punca kuasa 2 kan saja dia punya varian tu 1.623 ni. Okay, akan dapat 1.27. Dia kurang lah. 1.27. Okay. Okay, dengan penerangan panjang lebar dan tunjuk ajar yang saya tunjukkan kepada para pelajar, diharap para pelajar dapat tahu, faham, dapat mahir, dapat menguasai berkaitan dengan bentuk soalan yang melibatkan sukatan serakan yang disebutkan dalam yang ditunjukkan dalam soalan ni lah. Okay, itu saja perkongsian cikgu untuk video part 1 ni. Kita akan ada part 2 dan part 3 selepas ini. Selamat teruskan menonton. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.